Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2022-2023 pekan ke-10 hari Selasa tanggal 13 September 2022. Bayangkara FC versus Borneo FC digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Kick off mulai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 akan ada pertandingan antara Persita Tangerang versus PSIS Semarang digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Kick off mulai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Berikutnya, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya versus RAN Nusantara FC digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Kick off mulai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Persikabo versus PSS Sleman digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kick off mulai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Dan dilanjutkan dengan pertandingan antara Dewa United versus PSM Makassar digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Kick off mulai jam 18.15 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Dan ditutup dengan pertandingan antara Persis Solo versus Bali United digelar di Stadion Manahan Solo. Kick off mulai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus Barito Putra digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kick off mulai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Dan terakhir, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 akan ada pertandingan antara Persik Kediri versus Arema FC digelar di Stadion Brawijaya Kediri. Kick off mulai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Persija Jakarta versus Madura United digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Kick off mulai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar dan aplikasi video. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Madura United dengan torehan 22 poin. Di peringkat kedua ada Bali United dengan torehan 21 poin. Di peringkat ketiga PSM Makassar dengan torehan 20 poin. Dan di peringkat dasar klasemen ada RAN Nusantara FC dengan torehan 6 poin, Barito Putra dengan torehan 4 poin, dan Persik Kediri dengan torehan 3 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Matues Pato dari Borneo FC dengan torehan 9 gol. Di peringkat kedua ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 8 gol. Dan di peringkat ketiga ada Ilya Sepaso Jepik dari Bali United dengan torehan 7 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Fadil Sausu dari Bali United dengan torehan 6 assist. Di peringkat kedua ada Bruno Dybala dari Persikabo dengan torehan 5 assist. Di peringkat ketiga ada Ramiro Perguansi dari Persita Tangerang dengan torehan 5 assist.